Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar penambahan dan juga membuat bentuk geometri dengan menggunakan media batu. Nah, karena hari ini kita bahas tentang bebatuan, jadi kita akan berhitung menggunakan batu-batuan. Di sini sudah ada kertas HVS, spidol, dan juga batu-batuan yang sudah diberikan dari sekolah. Tapi nanti dikembalikan ya. Nah, di sini anak-anak tulis dulu nama, hari, dan tanggal. Setelah itu, kalian belajar berhitung dengan menggunakan batu. Contoh di sini ada angka 5 ditambah 3. Kalian ambil batu sebanyak 5, lalu ditambahkan 3 buah batu. Setelah itu kalian jumlahkan berapa semuanya. Lalu tuliskan angkanya ya. Nah, lakukan sampai semua penjumlahan di kertas HVS ini selesai. Kalau sudah, anak-anak boleh membuat aneka bentuk geometri dengan menggunakan batu-batuan. Mulai dari persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lainnya. Selamat mencobanya ya anak-anak, kalian pasti bisa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.